Ini adalah produk dari Bio GM. GM, kenapa dinamakan GM? Ternyata setelah saya lihat di sini adalah diproduksi oleh Gajah Mada Surabaya. Jadi saya membeli ini itu untuk mengatasi ya WC yang mampet. Katanya sih ini bisa membuat WC itu istilahnya solusi menguras WC tanpa disedot. Jadi kalau misalkan WC-nya itu penuh atau mungkin tersumbat atau mampet lah ya istilahnya, itu katanya dengan Bio GM ini bisa terkuras. Gimana cara kerjanya? Sebelumnya saya akan membacanya terlebih dahulu. Di sini sih katanya penguraiannya cepat, terus formula tahan lama, tidak merusak saluran. Jadi dia itu tidak seperti apa itu yang namanya soda api. Kalau soda api itu berbahaya, baik itu untuk bahan pipa besi ataupun juga pipa PVC itu sangat berbahaya katanya sih. Makanya saya mencoba ini tidak memakai soda api. Terus ramah lingkungan, jadi dia itu ramah lingkungan, artinya tidak beracun. Bukan berarti tidak beracun ya, tapi mungkin untuk ini ya, untuk sumber air di sekitarnya itu tidak tercemar dengan adanya Bio GM ini. Terus hemat dan praktis. Nah ini dengan sebotol ini ukurannya tuh 500 ml atau setengah liter, itu di dalamnya terdapat bakteri hidup terbaik dan tahan lama. Artinya ini meskipun disimpan sampai 1 tahun, itu bakteri yang ada di dalam botol ini masih hidup dan bisa bekerja. Nah, bakteri baik dan jamur pengurai, aman untuk saluran dan memelihara lingkungan. Jadi, ini akan saya baca dulu untuk perhatian apa ini. Nah, perhatian. Untuk hasil terbaik, sebelum memberi obat ini pada septic tank atau toilet, sebaiknya hindari pemakaian bahan antiseptik dan desinfektan seperti sabun, pembersih toilet itu nggak boleh ya. Sabun, pembersih toilet, deterjen atau sabun cuci itu jangan dimasukin ke dalam WC. Jadi kalau mau memakai ini, usahakan jangan membersihkan toilet itu pakai desinfektan atau apa yang namanya itu pembersih WC, Wipol atau apa itu ya, SOS, apalah itu pokoknya cairan pembersih WC itu. Seperti itu, ataupun deterjen, cuci baju itu jangan dipakai. Jadi kalau misalkan mau pakai ini, usahakan itu ya pokoknya pemakaian WC-nya itu cuma disiram air bersih itu aja. Jangan sampai terkena bahan-bahan yang tadi, sabun-sabun deterjen tadi. Saya ulangi lagi, sebaiknya hindari pemakaian bahan antiseptik dan desinfektan, baik itu sabun, pembersih, deterjen, dan lain-lain, pada toilet atau WC dalam kurun waktu minimal 3 hari. Jadi usahakan dalam 3 hari itu, kalian itu tidak membersihkan toilet atau WC menggunakan sabun, deterjen, atau pembersih toilet lainnya. Waktu minimal 3 hari sebelum memakai obat ini. Nah, hal tersebut untuk mencegah bakteri pengurai kotoran yang dihasilkan Bio GM akan mati sebelum melakukan tugasnya. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau misalkan sebelum memakai cairan ini, membersihkan toilet itu menggunakan sabun, deterjen, atau pembersih toilet, bahan-bahan itu bisa membuat apa ya, yang namanya itu bakteri-bakteri yang ada di dalam cairan ini mati sebelum melakukan tugasnya. Nah, cara ini juga akan membuat jumlah bakteri pengurai yang dihasilkan oleh Bio GM ke dalam kloset menjadi cukup untuk mengurai kotoran. Jadinya, misalkan ini bakterinya itu banyak, 1 juta bakteri misalkan. Kalau misalkan habis dipakai atau dibersihkan toiletnya sama sabun atau deterjen atau pembersih toilet, itu tinggal 500 misalkan, 1 juta, jadi 500 bakterinya. Jadi usahakan ya itulah, sebelum dibersihkan minimal 3 hari itu jangan dibersihkan pakai sabun. Terus di sini ada harap tidak memasukkan sampah non organik seperti plastik,
pembalut, sabun, deterjen, dan lain sebagainya ke dalam kloset atau septic tank. Jadi jangan pernah sesekali itu memasukkan pembalut atau mungkin plastik atau mungkin puntung rokok atau plastik itu ke dalam toilet, jangan sampai ya. Karena sampah-sampah tersebut akan diuraikan oleh BioGM dan membuat septic tank Anda penuh. Nah, itu salah satu penyebab tersumbat juga itu, karena kain, karena puntung rokok, atau mungkin karena sampah-sampah plastik gitu. Terus, simpan BioGM di tempat yang kering dan hindari paparan matahari langsung ya. Sebaiknya Anda rutin menggunakan BioGM sebelum toilet dalam kondisi penuh kotoran. Jangan menunggu toilet penuh. Hindari memasukkan bahan antiseptik dan desinfektan, sabun, deterjen, pemutih, obat pel, ya obat pel juga tidak boleh ya, dan lain-lain ke dalam kloset. Nah, begitu. Bagaimana cara penggunaannya? Cara pemakaian, pertama, tuangkan 500 ml BioGM ke dalam lubang toilet atau kloset atau WC untuk sekali pakai. Jadi, satu botol ini dipakai dalam sekali, jangan pakai setengah gitu ya. Nanti tidak bekerja secara maksimal. Nah, yang kedua, siram dengan air secukupnya hingga semua cairan BioGM masuk ke dalam kloset atau WC. Jadi, setelah ini dituangkan ke dalam mulut toilet atau mulut WC, itu sebaiknya disiram menggunakan satu gayung atau dua gayung, lima gayung juga boleh lah. Itu agar cairan BioGM ini masuk ke dalam saluran, baik itu pipa ataupun masuk ke dalam septic tanknya. Terus yang ketiga, tunggu hingga 2-3 jam. Setelah itu toilet atau WC bisa digunakan. Jadi kita perlu menunggu selama 2-3 jam. Itu lebih baik dikunci ya WC-nya biar tidak dipakai, atau minimal ditulisin WC rusak atau mungkin WC sedang diperbaiki atau WC buntu atau apalah, agar selama 2-3 jam itu tidak digunakan. Nah, jika dalam 7 hari atau seminggu WC terasa masih penuh, baiknya periksa pipa saluran masuk, pipa resapan, dan lubang udara septic tank. Nah, itu harus diperiksa, jadi mungkin saja untuk untuk lubang udara pembuangan septic tank mungkin itu buntu, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin plastik atau apa, sampai-sampai udaranya itu nggak bisa keluar, jadi harus diperiksa. Nah, jika bisa dalam keadaan sama jadi itu satu misalnya sekali, sebaiknya menggunakan dua botol BioGM 500 ml atau satu botol BioGM satu ini sekali dalam 3-7 hari untuk mengatasi ini. Untuk pencegahan masalah digital, gunakan 2-3 kali per tahun sebagai perawatan dengan menunggu hingga WC. Jangan sampai menunggu hingga WC hanya penuh. Jadi misalkan kalau ada WC itu benar-benar bukan sama sekali, itu bagi yang berbeda atau ada yang menggunakan sekitar. Nah, ini adalah gambar dari seperti ini ya, perumpamannya seperti ini sekitar kayaknya WC, dan ini berbeda dan butuh ya, terus sama dikasih kalian beli ini jadinya agak kosong seperti itu ini ya. Oke, begini cara menguatkan. Ayo kita sama-sama ke WC.
Terima kasih.